Konfederasi Sepak Bola Asia mengecam aksi baku hantam yang terjadi antara Timnas Indonesia U22 versus Thailand di final SEA Games. AFC mengaku kecewa dengan aksi kekerasan tersebut. Aksi baku hantam yang terjadi di final SEA Games melibatkan pemain hingga ofisial Timnas Indonesia U22 dan Thailand. Wasit Kasem Matar Al-Hatmi sampai harus mengeluarkan 4 kartu merah buntut dari insiden tersebut. Kartu merah diberikan wasit asal Oman itu pada Komang Teguh Trisnanda, Soponwit Rakyat, dan 2 ofisial Thailand. AFC menegaskan pertandingan sepak bola seharusnya menjunjung tinggi sportivitas, bukan tindak kekerasan seperti yang ditunjukkan Timnas Indonesia U22 dan Thailand. Sementara itu, Sekjen Federasi Sepak Bola Kamboja dalam kurung FFC, Keo Saret, mengaku menyerahkan segalanya kepada AFC. Kamboja sebagai penyelenggara tak punya masalah dengan kedua belah pihak dan telah sukses dalam penyelenggaraan SEA Games.